Ya pemirsa, di hari pertama murid masuk sekolah SDN 212 sudah dibuka kembali. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih kunjungi murid-murid SD 212 untuk memberikan semangat kembali. Di hari pertama masuk sekolah, Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih kunjungi SDN 212 yang sebelumnya diketahui SDN 212 sendiri pernah ditutup selama beberapa bulan belakangan ini. Hal ini berkat kerja keras Pemkot Jambi bersama Pengadilan Negeri. Sri menyampaikan dengan selesainya masalah ini, ia berharap agar berdampak positif terhadap anak-anak murid yang belajar di SDN 212 saat ini. Sri juga berpesan kepada kepala sekolah dengan selesainya masalah SD 212 ini, secara aset akan segera diproses yang merupakan aset pemerintah Kota Jambi. Dan kebutuhan mengenai prasarana untuk mendukung kelancaran murid dalam belajar mengajar harus segera dilengkapi dan dipenuhi. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah apel pagi tadi, saya bersama-sama Pak Sekda dan seluruh jajaran, ada Pak Staf Ahli, ada asisten daerah, Dis Pendidikan, mengunjungi SD 212. Yang kita semuanya tahu bahwa selama ini mengalami masalah, ya, karena ada masalah hukum. Dan alhamdulillah ini berkat kerja keras kita semuanya, tentu juga hasil dukungan dari Forkopimda Kota Jambi, baik itu Dandim, Kapolres, ya, Kajari, dan juga instansi yang lain yang terkait. Ya, maka penyelesaian SD 212 ini bisa kita lakukan. Dan proses panjang yang kita alami untuk bagaimana 212 ini kembali normal, pulih kembali, itu diakhiri dengan adanya Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan masalah ini dan kemudian secara administrasi semua hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dipenuhi di bawah komando dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Nah, tentu hasil kerja keras bersama baik Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh pemerintah Kota Jambi ini mudah-mudahan berdampak positif bagi anak-anak kita yang belajar di 212. Nanti saya berpesan kepada kepala sekolah bahwa dengan selesainya masalah SD 212 ini secara aset ini nanti harus segera kita proses menjadi asetnya pemerintah daerah Kota Jambi. Sementara itu, Sri berharap agar anak-anak dengan momentum ini bisa melahirkan murid-murid yang berprestasi kembali. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.